Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Indosing Channel. Ya, okay guys, Indosing masih ada di Batam dan sekarang ada di persimpangan Hotel Nagoya. Kita akan mencari makan guys. Ternyata di depan hotel ini ada sebuah food court atau kalau di Batam dikatakan Pujasera. Nah, kita akan menuju ke sana guys. Apa itu Pujaseranya? Ini dia guys, One Sip Egg. Okay, kita akan masuk guys ke sini. Di sini banyak. Okay, kita masuk ke 168. Yap, kita pun memasuki area dan kita pertama kali disambut dengan bir. Bir bintang guys, bir Indonesia. Alright, see, very nice looking guys. Dan inilah arealnya. Dan di sebelah sana tadi pun ada, tapi yang di sana spesial untuk seafood. Kalau yang di sini seluruh makanan ada, tinggal order. Yap, tengok guys betapa indahnya. Dan semua waitersnya juga ramah-ramah. Kita puas hati lah. Dan terus kita order makanan, yaitu bawal steam. Minumannya juga kita order, capcay. Dan ada juga sate guys. Wah, sate. Ini minumannya guys ya, orange juice and dragon spoons. Alright, dan tak lama, tak payah menunggu lama-lama guys, langsung kita santap saja, nanti keburu dingin guys. Halo guys, inilah Indosing. Sobe, the boss sobe, this also be. Ya, okay guys, setelah kita dari Pujasera One Sick Egg, kita melanjutkan ke Nagoya Hill untuk mencari kue lapis guys, seperti ini. Nah, di dalam sini ada kue lapis yang sangat-sangat delicious dan murah guys. Mari kita akan bertemu dengan si Johan. Okay, si go inside dah. Get inside. Halo, sama saya Johan. Apa Johan Samret? Johan Samret. Ya, kalau ada cek lapis sama saya. Oh, sini kue lapisnya ya. Nah, ini ada macam-macam rasa. Ini ada coklat, ada cheese, ada fruit, ada Nutella, ada rempah, ada mocha, ada pandan. Ada original. Jangan lupa cek stres. Gini. Okay, mantap. Kualitas mantap number one. Ini di Nagoya. Ini Nagoya Hill. Nagoya Hill. Jadi kalau mau beli oleh-oleh seberupa kue lapis di sini ya. Di sinilah. Dijamin enak. Jamin. Enak, sedap, delicious, very nice. Pokoknya enak. Okay. Anda tidak kecewa.
kesini ketemu dengan kami. Ya. Ine sama Johan. Oke, okay. Thank you. Bye. Bye. Nah, setelah dari kue lapis, kita naik lagi ke atas ke Melaya Cafe. Di sini juga makanannya sangat sedap, guys ya. Jadi kita sempatkan juga di sini makan seadanya, namun sangat berkesan ya. Oke, inilah dia guys perjalanan kita, dan masih ada lagi. Nah, ini dia bihunnya sangat sedap ya guys ya. Oke, dan yang ini adalah di tempat bukan restoran, sebuah kafe di dekat rumah saya di Batu Aji guys ya. Ternyata enak juga makan di sini. Jadi next time I come again. Karena di sini ya ikan bakarnya juga sangat-sangat delicious. Dan ini soto. Oke, jadi semuanya kita jalani. Next juga kita pergi ke tempat Ibu Joko. Ibu Joko yang sangat terkenal di Batam. Ya oke guys, masih bersama Indosing. Sekarang Indosing ada di perjalanan menuju rumah makan Sunda Ibu Joko yang ada di Batam. Letaknya di Batam Center. Nah, kita akan merasakan makanan Sunda guys. Kita sekarang on the way. Kita order jus juga, jus orange asli. Jadi ini kita dibuat sendiri langsung. Ini location Ibu Joko Batam Center ya bang ya. Ini Batam Center. Jadi Ibu Joko ini sangat populer ya di Batam ya. Banyak cabangnya. Rumah makan Sunda. Nanti menunya nanti saya perlihatkan guys. Alright. Nah, ini dia menunya guys. Jadi menunya ini guys ya, kita ambil sendiri-sendiri, berapapun mau ambil sendiri. Dan yang tidak boleh tahan itu yang ini guys. Nah, ini petai guys. Oh, kalau melihat itu langsung mata temblong. Dan ini ada banyak sup kambing, sup ayam, banyak sedap, lezat delicious. Ya, setelah menikmati makanan guys, kami pun tidak bisa berlama-lama di sini karena waktu kami sangat terbatas. Jadi setelah makan kenyang-kenyang, kami pun berangkat dari sini guys. Sangat lezat rumah makan Ibu Joko Sunda. Rumah makan Sunda yang location ada di Batam Center. Thank you for nice food. Oke guys, itulah tadi ya jalan-jalan cari makan di seluruh kota Batam. Namun belum semua itu kita bisa kunjungi. Sekarang kembali lagi ke Nagoya Hill. Ya, ini saya di Nagoya Hill. Dan karena waktu terbatas guys, maka saya akhiri dulu video saya ini. Thank you so much for watching my YouTube channel. Thank you for support. Thank you for everything. And don't forget subscribe, like, comment my YouTube channel. Dosing Channel.